kemampuan daripada ini masih kita dalami juga. Dia temukan ada obeng di belakang kursi, ya kan? Dia duduk di belakang. Di belakang kursi dia temukan ada obeng. Nah, dengan obeng itulah kemudian dia lakukan, dia coba melukai si sopir taksi dengan menusuk. Ya, pada saat sampai di Jalan Gurame, dia tusuk di bagian belakang, di belakang ya, belakang leher ini ya, pundak sini ya. Dia tusuk dengan menggunakan obeng. Sempat terjadi perlawanan, ya. Bahkan si sopir korban ini sempat memukul si pelaku. Tetapi karena tusukannya sudah dalam, ya, kendaraan berhenti dan korban berupaya untuk keluar dan memang keluar sambil berteriak maling. Ya. Tetapi karena pada saat itu sepi, tidak terlalu banyak orang, pelaku loncat ke depan dengan mengunci pintu kemudian melarikan diri, melarikan kendaraan tersebut. Ya. Itu kronologisnya sehingga korban di pinggir jalan tergeletak dengan darah ya, dan meninggal dunia di TKP. Ya. Setelah itu kendaraan dibawa oleh tersangka. Memang TKP itu dekat dengan rumah tersangka, tapi kendaraan tersebut tidak dibawa ke rumahnya. Diparkir di salah satu dekat rumah seseorang ya, lahan kosong di Jalan Kalimalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.